Tim Forum Kota Tangerang Sehat atau FKTS Kota Tangerang kunjungi kantor Kelurahan Gandasari, Pokja, dan juga Kelompok Wanita Tani atau KWT guna memverifikasi kota sehat tingkat Kota Tangerang yang dikoordinir Hari Krismahadi, Koordinator Tatanan Pariwisata bersama dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan pada Rabu 28 Agustus 2019. Kedatangan tim verifikasi disambut langsung Lurah Gandasari Kecamatan Jati Uwung, Edi, beserta UKM, Pokja, LPM, dan ibu-ibu KWT. Untuk melihat langsung kondisi kantor kelurahan dari sudut ke sudut hingga ke wilayah RW 02, RW 03, dan RW 04. Hal tersebut diungkapkan Lurah Gandasari saat ditemui media. Pada hari ini kita ada kegiatan verifikasi kantor kelurahan, Pokja, dan KWT sekelurahan Gandasari yang dilaksanakan oleh FKTS Kota Tangerang. Tadi sudah hadir itu dari FKTS Kota 2 orang, dari LH Dinas LH 1 orang, dan dari Dinas Kesehatan 1 orang. Alhamdulillah tadi sudah kita sama-sama melihat yaitu penilaian-penilaian dari semua kepala dinas dan FKTS Kota. Dan nanti kita akan beralih kepada yaitu KWT, yaitu KWT RW 03, RW 02, dan RW 04. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Kelompok UKM atau Usaha Kecil Makro, Kelurahan Gandasari memamerkan hasil dari warga untuk diperkenalkan kepada tim verifikasi FKTS Kota Tangerang. Dan alhamdulillah, ya, dengan semangat kita bahwa di Gandasari dengan adanya verifikasi juga disediakan yaitu UKM dari semua RW mengirimkan ada keripik kendar, ada kue donat, ya, keripik, dan ada manisan dan bandeng presto. Alhamdulillah. Adapun persiapan menjelang verifikasi, dirinya menuturkan tidak ada persiapan khusus. Semuanya dilaksanakan sebagaimana adanya. Dan untuk kebersihan kantor sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Enggak ada persiapan apapun, ya. Karena di Gandasari itu emang setiap hari itu ya bebersih, kita penyetekan bunga, ya, terus pemupukan bunga dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak aneh lagi karena memang sudah rutin. Setiap hari, staf maupun Pak Lurah maupun RT RW dan ibu-ibu kadernya, ya itu pembibitan sayuran dan lain sebagainya. Saya mohon kepada RT RW segenap kader saya, Posyandu, ya, Pokja, ayo selalu kita bebenah di kampung kita sendiri. Kenapa? Untuk kesehatan kita bersama. Hari Krismahadi, koordinator tim FKTS menjelaskan sebanyak 104 kelurahan dari 13 kecamatan yang mengikuti Lomba Kota Sehat dan kegiatan verifikasi melibatkan OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Kami dari tim Kota Sehat yang bergabung dengan OPD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan, kami yang dari Kota Sehat ini ada 2, sedang melakukan tupoksi untuk memverifikasi Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiwung. Kota Tangerang ada 104 kelurahan dan 13 kecamatan. Ya, tugas petugasnya masing-masing. Lebih lanjut dirinya menambahkan ada beberapa indikator kota sehat dan untuk kantor Kelurahan Gandasari sudah menjadi kantor sehat sejak lama. Dan berharap kantor Kelurahan Gandasari jadi pioner kantor Kelurahan Sehat sekota Tangerang. Saya kenal kantor Kelurahan Sehat ini sudah jadi cukup lama. Kalau indikatornya cukup banyak, tapi ada ruang menyusui, ada apa itu musola, ada penghijauan, ada pokjanya juga ada, kelompok kerja FKTS juga ada, jadi lengkap di sini ya. Jadi mudah-mudahan ini kantor kelurahan Gandasari ini ke depan bisa menjadi pionir untuk kelurahan-kelurahan sehat sekota Tangerang. Tangerang! Ayo! Jatiwung! Mantap! Gandasari!
tidak? Ya.